Cracko Art Group adalah satu kumpulan artis yang berkarya dalam seni kontemporari yang pelbagai. Ia telah ditubuhkan pada tahun 2010. Setelah bergabung membentuk kumpulan, ahli mendapati mereka mempunyai persamaan, iaitu pernah memiliki Cracko Arjin, iaitu sebuah buku kecil yang berkaitan dengan seni. Antara karya unik Cracko termasuklah seni lukisan yang berbagai, ukiran terbikar yang sangat kreatif, penghasilan manik yang kontemporari atau lebih dikenali sebagai magic, Borneo beads, seni ukiran badan atau tattoo, seni tinggal video dan muzik, seni jalanan atau street art, dan juga fotografi. Pada mulanya, saya memang suka melukis, tapi tidak pernah mau tunjuk siapa-siapa. Memang malulah, takut kena kutuk kah, takut kena kasih malu kah, atau mungkin lukisan itu tidak cukup bagus kan. So, memang bertahun-tahun lukisan semua simpan untuk diri sendiri saja. Tapi bila saya jumpa ada kawan-kawan lain yang memang dalam art scene Sabah, dia macam, kenapa mau simpan? Macam, kan kasih tunjuk lah. So, Cracko Art Group notice saya punya kerja. So, satu hari itu dorang tanya kalau saya mau join dorang punya group. Apa yang best pasal Cracko Art Group ni kan, dia macam pada masa ni yang dia tengah mau membesar tu, ada satu perubahan yang jadi di Kota Kinabalu bah. Art Gallery, Sabah Art Gallery, dia macam ada perubahan paradigma. Bila Pon Jennifer take over dia punya curatorial workmanship ni kan, macam artis contemporary macam saya yang buat lukisan pelik-pelik ni kan, ada tempat, ada ruang untuk kami kasih nampak kaya karya. Pada mulanya, hasil seni Cracko Art Group tidak begitu dikenali. Namun, seni tersebut semakin diterima kerana ia adalah seni yang menarik dan dekat di hati umum. Kumpulan ini berharap idea-idea dan hasil karya mereka dibukukan dan diterbitkan untuk menjadi rujukan di masa akan datang. Itu sangat susah untuk kami bayangkan, sebab kami tidak pernah terlintas dalam otak kami yang benda ini akan jadi satu kenyataan. Sebab ialah kami artis jalanan, anak-anak kampung. Tapi dengan menggiatkan, dengan menulikan telinga, dengan membutakan mata dan buat saja kayak biasa ni itu kan.